konsennya pertama adalah bagaimana PPATK dalam hal ini melakukan agak kerjaannya agak harus reaktif terhadap analisis dugaan terkait judi online. Yang pertama, kenapa mesti reaktif? Karena kalau dugaan transaksi didiamkan dan terjadinya itu berlaku judi online, kita berharap dia melakukan koordinasi dengan penegakan hukum yang sekarang Mabes Polri sedang serius-seriusnya. Jangan serius di awal aja kenceng, tapi nanti berakhir dengan suasana yang tidak, dengan ending yang tidak baik. Nah, kita berharap juga Pak Kapolri dalam hal ini lugas tegas bersamaan dengan PPATK untuk menyikapi dugaan-dugaan yang terkait dengan apa yang terjadi saat ini begitu hebatnya judi online di Republik ini. Bayangin dari 2016, tadi cuma kiraan cuma 3 triliun, sampai sekarang itu hampir ratusan triliun. Nah, jadi saya minta tadi, ada dugaan terkait transaksi, PPATK ini agak reaktif dengan penegakan hukum untuk menyikapi hal terkait untuk bisa diblokir segera mungkin. Jadi, kalau udah kelihatan dugaan transaksi itu judi online, langsung aja blokir. Bagaimana caranya? Silakan berkoordinasi dengan penegakan hukum. Dan kita berharap tahun depan apa yang dilakukan oleh PPATK dan Mabes Polri saat ini dalam proses penegakan hukum, tahun depan dia agak turun. Kita berharap dia turun. Tidak lagi 400-an triliun, mungkin puluhan triliun. Tapi kalau hilang sebegitu cepat, itu impossible. Tapi kita berharap tahun depan transaksinya turun dan terus menurun, kita berharap kembali ke 2016. Paling cuma 2-3 triliun. Tapi kalau menyikapi insiden yang terjadi di Komdigi, tadi ada laporan juga dari... Di Kementerian Komdigi pasti sebenarnya mungkin sudah tercium baunya. Cuman kan belum pada titik kebenaran apa yang dilakukan para mereka yang melindungi judi online. Dan kan sebelumnya kan kemarin selalu menyampaikan kepada publik, Kominfo, ini kita situsnya tutup 100 ribu website. Ternyata website bukan judi online. Jadi semacam kayak framing, tapi bukan langsung judi online. Nah, kita berharap nanti Bu Menterinya serius tentang terkait judi online ini. Jadi tidak hanya melaporkan, hanya bilang udah 1000 kita tutup website. Tapi sekarang 1000 beneran adalah website-nya judi online. PPATK kan menyampaikan laporan dugaan. Dugaan terkait dengan aliran transaksi yang dilaporkan kepada pihak penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu menyampaikan langsung kepada Kementerian Komdigi. Nah, kita berharap sinergi tiga lembaga ini itu benar-benar serius menyikapi ini dengan sangat-sangat. Kenapa? Kalau enggak, rusak ke Republik ini. Atau dari ini media sosial juga segini ramai disahkan dengan dengan menteri sebelumnya kan bisa saja orang menduga-duga, berarti lalai, bisa saja. Tapi kan bisa saja dia nggak tahu sama sekali. Kayak misalnya tadi, 1000 penutupan website. Ternyata 1000 ini bukan yang utama. Jadi yang lain malah yang aman, yang ini ditutup. Nah, sekarang teknologi, you mau buat lu matiin 1000, dia akan tumbuh 100.000. Tapi bagaimana menyikapi ini, Bu Menteri Komdigi, serius apakah yang dilakukan terkait judi online ini? Kita berharap kepada Bu Mutia serius menyikapi ini dan serius juga memberantas ini dengan seksama. Tidak bisa habis, tapi minimal memberantas pada hal minimalis agar tidak terjadi hal yang lebih drastis. Ya, perlu atau tidaknya kan kita jangan menduga-duga seolah-olah dia tahu atau tidak tahu. Tapi bagaimana langkah ke depannya dengan kementerian yang baru yang dipimpin oleh Ibu Mutia ini punya keseriusan lebih tajam. Jadi supaya nggak main-main, gitu.